Salah satu manfaat jintan hitam yang harus teman-teman tahu adalah jintan hitam memiliki manfaat sebagai anti kanker, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Teman-teman tahu habatus sauda? Mungkin ada sebagian yang tahu, ada juga sebagian yang tidak tahu. Tapi kalau saya bilang jintan hitam, nah, saya yakin hampir semua teman-teman mengetahuinya. Habatus sauda atau jintan hitam mempunyai nama Latin Nigella sativa yang memang merupakan jenis lebah yang sudah sangat terkenal, yang sudah sangat populer dan sering digunakan sebagai salah satu bahan pengobatan tradisional, teman-teman. Jintan hitam atau habatus sauda memiliki rasa dan aroma yang khas, yaitu pahit dan pedas. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam habatus sauda atau jintan hitam adalah asam folat, seng, zat besi, kalsium, tembaga, fosfor, vitamin A, B1, B2, B6, vitamin C, vitamin E, dan beberapa zat antioksidan, teman-teman. Berdasarkan kandungan yang terdapat di dalam habatus sauda atau jintan hitam, maka jintan hitam memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat jintan hitam yang harus teman-teman tahu adalah jintan hitam memiliki manfaat sebagai anti kanker, teman-teman. Adanya kandungan zat antioksidan yang terkandung dalam habatus sauda seperti timoquinone dipercaya mampu mencegah pertumbuhan sel kanker karena sifat-sifat dari zat antioksidan berfungsi untuk menetralkan radikal bebas yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kanker, teman-teman. Kanker adalah penyakit yang dihasilkan dari proses proliferasi sel yang sangat cepat dan tidak terkendali terjadi di dalam tubuh, teman-teman. Proliferasi sel adalah proses di mana sel tumbuh dan membelah untuk menghasilkan dua sel anak. Itu dalam keadaan normal, teman-teman. Apabila dalam keadaan yang cepat sekali, proliferasi sel yang tidak terkendali berpotensi merusak sel-sel normal di sekitarnya maupun di tempat lain di dalam tubuh. Kanker masih menjadi momok di setiap negara, teman-teman. Karena apa? Karena penyakit ini masih memberikan catatan nomor satu penyebab kematian tertinggi di setiap negara, teman-teman. Manfaat jintan hitam atau habatus sauda sebagai anti kanker telah didukung oleh berbagai macam studi dan penelitian, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan informasi mengenai beberapa studi atau penelitian mengenai manfaat jintan hitam atau habatus sauda sebagai anti kanker, teman-teman. Studi yang pertama, studi yang berjudul efek sitotoksik ekstrak biji jintan hitam atau habatus sauda terhadap sel hela. Studi tersebut menyimpulkan bahwa ekstrak biji jintan hitam atau habatus sauda memiliki efek sitotoksik
dan berpotensi sebagai anti kanker, teman-teman. Studi berikutnya, studi dengan judul Potensi Timoquinon dari Jinten Hitam atau Habatus Sauda dalam kemoterapi kanker serviks. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa timoquinon, zat antioksidan yang terkandung dalam jintan hitam atau habatus sauda, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan anti kanker yang digunakan dalam kemoterapi. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Pertama-tama, teman-teman perlu terlebih dahulu merebus sedikit air yang sudah dicampur dengan 1 sendok teh jintan hitam. Setelah air mendidih, kecilkan api tersebut, terus lakukan memanaskan air selama 5 menit. Setelah itu, tuangkan air jintan hitam ke dalam cangkir atau disaring ya teman-teman, didinginkan, lalu siap untuk diminum atau dikonsumsi teman-teman. Ya, jadi kalau saya sebut habatus sauda, mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi begitu saya sebut jintan hitam, saya yakin teman-teman, hampir semua teman-teman Dokter Ferry TV mengetahui apa itu jintan hitam. Jintan hitam berdasarkan studi atau penelitian dapat digunakan sebagai anti kanker, teman-teman, atau mempunyai sifat sebagai anti kanker akibat kandungan zat antioksidannya seperti timoquinon, teman-teman. Saya berharap informasi ini bisa terus menambah pengetahuan teman-teman Dokter Ferry TV mengenai pengobatan herbal atau pengobatan tradisional. Kita patut berbangga teman-teman, kita tinggal di negara Indonesia karena negara kita kaya akan bahan rempah, dan bahan rempah tersebut dapat kita gunakan secara maksimal untuk digunakan sebagai pengobatan tradisional atau mendukung pengobatan tradisional, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai jintan hitam atau habatus sauda. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa ya berikan tanda like sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini, Dokter Ferry TV, biar channel ini bisa tetap terus berkembang. Channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan kepada teman-teman semua, dan yang terpenting channel ini bisa membantu dan menolong teman-teman semua terutama dalam bidang kesehatan, teman-teman. Caranya cukup mudah, hanya menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, teman-teman boleh sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah ditonton, di-share teman-teman sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Jangan lupa juga teman-teman, Dr. Ferry sudah mempunyai akun TikTok, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sebagai TikToker atau pengguna aplikasi TikTok, jangan lupa untuk follow ya. Ini alamatnya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat.